Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Boris, kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Sun, tepatnya di daerah Ciledug Mas. Dan kali ini gue mau angkat sebuah brand yaitu Datsun. Gue mau informasiin bahwa harga yang diberikan oleh Balai Lelang Sun ini atau Open Bid adalah harga yang amat sangat jauh dari harga pasaran Datsun ini. Sesuai dengan tahunnya pastinya, ya kan begitu kan? Dan harga yang diberikan ini adalah harga yang layak untuk family concept atau konsep keluarga. Boris penasaran kan? Lu semua penasaran bagaimana wujud dari unitnya, bagaimana bodinya, bagaimana harganya, bagaimana tahunnya, begitu kan? Yuk sama-sama kita kulik, ikutin gue. Datsun Cross. Kita lihat statistiknya. Warnanya putih, cross 1.2. CVT Matic 2018. STNK mati, kilometer 38.000. Open bid di 93.000. Kilometernya berarti cukup untuk mobil 2 tahun. Pas. Kita nggak lihat interiornya ya, Boris ya. Ya, kita lihat eksteriornya aja, secara garis besarnya aja. Warnanya putih. Ada baret-baret sedikit, wajar. Pemakaian 2 tahun di daerah Jakarta dan Jabodetabek. Kayak begini biasa. Fender oke semuanya. Mulus nih mobil, termasuk ini apa ya, baret-baret. Oh, ini kotoran. Belum mandi dia, jadi ada bercak-bercak. Bagus-bagus secara mobil 2 tahun ya. Oke. Ini belakangnya. Rapi kok, boleh jadi pertimbangan nih. Boris kalau minat. Rapih. Keren.